Halo, apa kabar Anda semua? Bertemu lagi dengan saya di Amdad Girl Channel. Tips hari ini adalah cara memutihkan kulit. Cara memutihkan kulit wajah, kulit badan yang hitam bandel, tidak mau hilang-hilang, tidak mau putih dan susah untuk diputihkan. Ini dia. Tips hari ini adalah cara memutihkan kulit yang hitam bandel. Jadi kalau Anda punya kulit gelap yang susah sekali diputihkan, Anda bisa mencoba cara yang ini. Oke, caranya adalah kita gunakan dua cara. Untuk cara satu, cara pertama, kita gunakan scrub yang berbahan dari beras. Ini adalah beras yang sudah saya blender kasar, oke? Jadi kita gunakan untuk scrub, kita gunakan 1 sendok makan aja cukup, oke? Oke, jadi kita gunakan beras ini, jadi Anda harus memblendernya sendiri, blender kasar, oke? Oke, bahan kedua adalah kunyit. Anda bisa gunakan kunyit segar ataupun kunyit serbuk. Saya gunakan kunyit serbuk karena lebih mudah. Oke, nggak usah diparut-parut. Oke, kita gunakan kunyit. Kunyit ini bagus sekali untuk memutihkan jenis kulit yang memang susah diputihkan. Jadi kulit yang gelap-gelap nih, bagus sekali ini kunyit untuk memutihkan kulit yang gelap, oke? Jadi Anda, kalau yang punya kulit yang gelap, bandel, memang nggak bisa putih, Anda bisa gunakan, kunyit nih, oke? Oke, kemudian udah kayak gini, kita aduk. Bahan ketiga adalah susu. Saya gunakan susu beruang untuk mencairkan ini sedikit aja karena kita gunakan untuk scrub. Oke. Jadi yang ini untuk wajah. Nanti saya kasih tahu bagaimana cara untuk membuat yang untuk kulit badan. Lihat nih, kita udah aduk rata kayak gini. Oke, cara makainya adalah gunakan scrub ini 3 kali, 2-3 kali seminggu, oke, untuk menanggalkan kulit yang gelap itu. Kulit yang hitam itu sebenarnya banyak sekali kulit matinya, biar tertanggal, bercepat putih, oke. Jadi gunakan scrub ini setidaknya 3 menit, digosokkan di wajah, kemudian dibersihkan dengan air, oke. Oke, cara kedua, kita gunakan tepung beras. Anda bisa gunakan tepung beras merek apa aja, oke. Satu, dua. Dua sendok tepung beras. Oke, kemudian kita masukkan kunyit lagi. Memang ini spesial untuk kulit yang gelap, degil, nggak mau putih, ya kasih kunyit. Nah, kasih kunyit. Kalau kasih kunyit baru dia tahu. Oke. Nah, kayak gini. Kemudian kita peraskan lemon atau jeruk. Oke. Peraskan aja. Campurkan di sini juga. Oke, bahan yang terakhir kita masukkan adalah kita masukkan susu. Campurkan susu.
cantik lagi. Jadi ini bagus sekali untuk memutihkan kulit yang memang bandel, tidak mau putih. Susah untuk putih, Anda bisa gunakan cara ini. Kulit kaki, Anda bisa gunakan juga kulit tangan dengan kulit kaki. Oke, jadi Anda bisa gunakan tangan juga kayak gini. Oke, kayak gini. Digosok-gosokkan. Jadi kulit yang degil, yang bandel, yang susah untuk putih, dengan cara ini Anda akan lihat sendiri, Anda akan melihat perubahan yang bagus. Digosokkan kayak gini, kemudian biarkan selama 10-15 menit karena ini ada susunya. Jadi kalau ada susu, keringnya agak lama. Jadi biarkan dikering dalam 15 menit. Oke, begini. Kalau udah kayak gini, 15 menit, kemudian baru dicuci. Lakukan seminggu 4 kali, oke? 4 kali. Untuk hasil yang maksimal.